Untuk menubuhkan Perbadanan Taman Negeri Kurungan Botani Pulau Pinang mengadakan peruntukan bagi pengendalian, pengawalan, pemeliharaan, pemuliharaan, penyelidikan tumbuh-tumbuhan, flora dan fauna dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya di kawasan Taman Negeri Kurungan Botani Pulau Pinang. Oleh Yang Berhormat, rang undang-undang telah dibacakan bagi kali yang pertama. Yang Berhormat Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri, mengikut peraturan 59 peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang, saya mencadangkan bacaan kali yang kedua rang undang-undang ini diteruskan dengan serta-merta. Rang Undang-Undang Perbadanan Taman Negeri Kurungan Botani Pulau Pinang 2017, bacaan kali yang kedua. Yang Berhormat, Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri, saya mohon mencadangkan supaya rang undang-undang bernama suatu enactment untuk menubuhkan Perbadanan Taman Negeri Botani Pulau Pinang mengadakan peruntukan bagi pengendalian, pengawalan, pemeliharaan, pemuliharaan, penyelidikan tumbuh-tumbuhan, flora dan fauna dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya di kawasan Taman Negeri Botani Pulau Pinang dibacakan bagi kali yang kedua. Sila. Yang Berhormat Dato' Speaker, saya mohon mencadangkan usul rang undang-undang ini yang mana kalau kita lihat kepada rang undang-undang tersebut, tujuan utamanya adalah seperti di yang termaktub di bawah Seksyen 21. Dan saya menjemput semua ahli-ahli Dewan untuk rujuk pada Seksyen 21 tersebut di dalam rang undang-undang yang ada dengan kita. Tujuannya adalah untuk A. mewujudkan taman semula jadi yang berpotensi sebagai taman negeri dan memaksimalkan faedah daripadanya sesuai dengan konsep pelbagai guna. B. menasihati pihak berkuasa negeri mengenai perkara berhubung dengan pemeliharaan, penggunaan, pengawalan pengurusan dan kemajuan taman negeri dan apa-apa perkara lain sebagaimana yang dirujuk kepadanya dari semasa ke semasa oleh pihak berkuasa negeri. C. memulakan, menyelaraskan dan mengawal aktiviti taman negeri yang ditubuhkan di bawah enactment ini. D. memperkenalkan negeri Pulau Pinang sebagai negeri yang kaya dengan sumber asli dan sebagai pusat tarikan pelancong. E. menjaga dan mengekalkan alam semula jadi mengikut satu sistem pengurusan secara bertaraf antarabangsa. F. mengurus dan menyelaraskan kumpulan wang yang ditubuh di bawah enactment ini. Dan G. Dato' Speaker, menjalankan apa-apa aktiviti lain dan melakukan apa-apa perkara yang perlu atau bermanfaat dan patut bagi pentadbiran perbadanan atau apa-apa maksud lain yang selaras dengan enactment ini. Dato' Speaker dan ahli-ahli Yang Berhormat, sebagai permulaan, saya ingin semua ambil maklum bahawa usul rang undang-undang ini adalah tidak terhad kepada Taman Botani yang wujud sahaja sekarang di Jalan Waterfall yang semua kenal, tetapi kepada mana-mana tapak yang dapat dikenal pasti untuk dijadikan sebuah taman negeri. Ini selaras dengan Seksyen 21A yang saya baca tadi. Walau bagaimanapun, Dato' Speaker, adalah jelas bahawasanya Taman Botani yang sedia wujud di Jalan Kebun Bunga ataupun Waterfall merupakan taman botani yang terlama wujud di negeri Pulau Pinang. Seperti mana saya nyatakan, Taman Botani ini, serba sedikit sejarahnya, ialah taman botani yang tertua di Malaysia. Iaitu ia telah ditubuhkan pada tahun 1884. Di mana kurator pertamanya adalah Charles Curtis. Ia bermula dengan nama Spice Garden dan kemudiannya ditukar nama kepada Waterfall Garden. Dan undang-undang yang di bawah mana ia digubalkan adalah pada tahun 1924, iaitu enactment Waterfall Garden yang pertamanya. Dan pada tahun 1978, daripada Waterfall Garden, ia telah ditukar nama kepada Jabatan Kebun Bunga dan sekarang Jabatan Botani. Dato' Speaker, sehingga kini saya ingin nyatakan bahawa Taman Botani sudah pun berusia 133 tahun. Dan ia menunjukkan, Dato' Speaker, bahawa Taman Botani ini telah melalui beberapa zaman
dan sehingga kini telah sampai kepada era moden dan sedang pesat berkembang. Dan oleh itulah adalah penting kita hala ke hadapan dengan apa yang kita hendak buat dan apa aspirasi kita untuk Taman Berhutani ini. Tadi saya telah rujuk pada Seksyen 21 dalam rang undang-undang ini berkenaan tujuan. Ia seharusnya juga dibaca bersama dengan Seksyen 21 yang menggariskan fungsi perbadanan tersebut dan juga Seksyen 4 yang menyatakan seperti berikut. Dengan izin saya rujuk kepada Seksyen 21 iaitu fungsi perbadanan. Dan saya baca, fungsi perbadanan adalah, saya baca fungsi perbadanan terlebih dahulu, iaitu Seksyen 22, subseksyen 2 terlebih dahulu. Iaitu ia adalah untuk perbadanan membuat kajian, penyelidikan, pendidikan dan pemeriksaan ke atas taman negeri dan memberi perkhidmatan dan kemudahan yang cukup dan cekap bagi tujuan pemeliharaan yang baik. Mengambil langkah bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan hidupan kepelbagaian biodiversity dalam taman negeri supaya berada dalam pemeliharaan ciri-ciri asal dan semula jadi. C. Menerima derma pemberian penerimaan harta alih atau harta tidak alih daripada mana-mana punca dan mendapatkan kewangan dengan cara yang sah. D. Menyumbang dengan cara pemberian atau pinjaman terhadap perbelanjaan yang dikenakan atau yang akan dikenakan bagi pembaikan dan pemeliharaan pembaikan dan pemeliharaan taman negeri tersebut. I. Menetapkan mana-mana kawasan dalam taman negeri sebagai satu tempat semayan tumbuh-tumbuhan. F. Menyediakan kemudahan dan perkhidmatan di dalam taman negeri bagi tujuan tarikan kepada pelancong. G. Mengatur dan mengawal kemasukan orang awam ke taman negeri dan mengenakan fee bagi kemasukan dan penggunaan kemudahan atau perkhidmatan yang disediakan. Dan akhirnya H. Melakukan apa-apa jua yang bersampingan dengan mana-mana fungsi dan kuasanya. Dan berbalik kepada apa tu fungsi yang seperti mana saya sebut tadi di bawah Seksyen 22.2H tersebut, ia digariskan di bawah Seksyen 21, iaitu fungsi perbadanan adalah A. Untuk mewujudkan taman semula jadi yang berpotensi sebagai taman negeri yang dapat memaksimalkan faedah daripadanya sesuai dengan konsep pelbagai guna. Tadi saya sememangnya telah pun merujuk kepada fungsi perbadanan di mana kuasa perbadanan membolehkan perbadanan melaksanakan fungsi-fungsi niat tersebut. Yang penting juga, Datuk Speaker, saya rujuk kepada objektif objektif penubuhan seperti mana dinyatakan di Seksyen 4, iaitu saya baca A. Untuk menyediakan keadaan unik dan sesuai untuk keadaan landscape hutan sedia ada, meneruskan tradisi landscape asal taman dan fokus kepada mempamerkan spesies tumbuhan native dan lain-lain tumbuhan tropika kepada tahap pengurusan horticulture yang lebih tinggi. B. Mengukuhkan koleksi yang fokus kepada tumbuhan di Malaysia bagi memulihara tumbuhan secara ex situ, mewujudkan koleksi-koleksi tumbuhan terhad dan yang sukar didapati di seluruh dunia dengan pendidikan dan nilai estetik. C. Mengukuhkan herbarium tumbuhan di Malaysia untuk kepentingan kajian dan pengetahuan pemuliharaan. D. Mewujudkan peluang kepada pembelajaran tentang tumbuhan dan asas kepentingannya kepada kehidupan melalui pembangunan kepelbagaian koleksi tumbuhan hidup, interpretasi taman dan program pendidikan alam sekitar. E. Menyediakan ruang bagi penyelidikan dan pemuliharaan biodiversity dan biodiversity. Ini adalah antara seksyen-seksyen yang penting dalam rang undang-undang ini yang saya ingin menarik perhatian semua ahli-ahli Dewan. Seperti mana saya nyatakan tadi, kerajaan negeri perlu mengorak langkah ke hadapan dengan menjadikan Taman Botani sebagai sebuah taman negeri yang lebih komprehensif, berdaya saing, malah menjadi satu rujukan kepada satu taman sebagai satu taman botani yang terunggul di Malaysia, khususnya dari segi penyelidikannya, that is the most important. Dari segi koleksi tumbuhannya, dari segi horticulture dan teknologi tumbuhan yang lebih bertaraf antarabangsa. Ini selaras dengan aspirasi Pulau Pinang menjadi satu negeri antarabangsa dan pintar. Singapore Botanic Garden, saya buat satu rujukan, Dato' Speaker, telah lebih awal mengorak langkah ke hadapan, di mana mereka
telah pun diiktirafkan sebagai salah satu tapak warisan UNESCO. The Singapore Botanical Gardens dengan izin is a UNESCO World Heritage Site. Malahan untuk makluman ahli-ahli dewan, di dunia ini ada tiga taman botani yang telah diiktirafkan sebagai tapak warisan UNESCO. Selain daripada Singapura seperti mana saya nyatakan, dan Singapura diiktirafkan pada 4 Julai 2015, 2 tahun sudah. Yang dua lagi ialah Kew Gardens di London dan Orto Botanico Padua di Brazil. Ini ada tiga. Kita ada satu iaitu jiran kita di Singapura. Dan untuk makluman sedikit lagi berkenaan sedikit sejarah, Singapore Botanic Garden ditubuhkan pada tahun 1859. It is older than the Penang Botanical Gardens. Dia 158 tahun. Dan untuk makluman semua yang seperti mana saya nyatakan, kita di negeri Pulau Pinang 1884. Tidak jauh daripada Singapura. Kita 133 tahun. Tetapi saya dimaklumkan oleh curator di Taman Botani di negeri Pulau Pinang, sebenarnya walaupun Singapura ditubuhkan atau ia ditubuhkan lebih awal daripada Pulau Pinang, pada asalnya Pulau Pinang menjalankan lebih aktiviti botani di rantau ini kalaupun banding dengan Singapura. Dan saya difahamkan apabila kita ditakluk Jepun antara tahun 41 hingga 45, banyak spesimen herbarium daripada Pulau Pinang telah dipindahkan ke Singapura. Saya tak mau marahkan Singapura atau apalah, tapi mereka telah berjaya dan kita iktiraf kejayaan mereka di dalam mendapat pengiktirafan daripada UNESCO sebagai satu tapak warisan Taman Botani. Datuk Speaker, seperti mana Singapore Botanic Gardens telah pun mengorak langkah ke hadapan dan mencapai pengiktirafan tersebut oleh UNESCO, Taman Botani Pulau Pinang juga ingin pencapaian tersebut. Walaupun ia akan susah, bukan senang, tetapi kita ada aspirasi untuk mencapai pengiktirafan tersebut. Dan hari ini adalah langkah pertama bagi merealisasikan impian tersebut melalui perwujudan Perbadanan Taman Negeri Botani ini, yang mana seperti mana saya rujuk tadi kepada Seksyen 4, 21, 22, ada objektif berkenaan bagaimana taman ini dapat dikendali dengan lebih sempurna lagi agar kita boleh marah ke hadapan. Satu perkara yang penting untuk kita tahu berkenaan apa yang kita hendak buat dengan perbadanan ini ialah pengawalan kaki tangan. Untuk merealisasikan apa yang ada dalam rang undang-undang ini, di mana saya kata banyak expertise, kalau saya boleh gunakan kepakaran, perlu untuk kita dapat capai apa yang dinyatakan di dalam rang undang-undang ini. Dan masalah sekarang yang kita hadapi, Dato' Speaker, ialah pegawai-pegawai teknikal di dalam Jabatan Taman Botani yang wujud sekarang, mereka akan dibekalkan secara lazimnya oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Dan apabila mereka laksanakan tugas-tugas mereka, kita mendapati ada satu masalah yang timbul. Dan apa itu? Kita dalam lihat mereka melaksanakan tugas-tugas mereka, antara lain kita juga memberi mereka banyak latihan, banyak kursus, banyak pendedahan tentang botani sehingga mereka jadi mahir, ada kepakaran. Tetapi malangnya apabila sampai ke tahap itu, secara lazimnya mereka dapat naik pangkat, mereka akan dipindah. Right? Itu menjadi satu masalah apabila pertukaran berlaku. Dan cycle ataupun series ini akan berulangi. That is a very big problem at the moment. To achieve what we intend to, that is one of the major problems. Tetapi apabila kita ada rang undang-undang ini, kalau ia dapat diluluskan, maka kita dapat kawal kaki tangan kita dan perkhidmatan mereka boleh dipanjangkan agar untuk kebaikan Taman Botani tersebut. Now, balik kepada UNESCO. Of course, it is a matter of great pride. Sekiranya saya boleh kata, ia adalah satu kebanggaan kalau kita boleh mencapai pengiktirafan UNESCO. Dan bukan itu sahaja. Di negeri Pulau Pinang, sememangnya kita telah pun di Georgetown diiktirafkan sebagai tapak warisan UNESCO.
2008, bulan Julai. And what happened? Sebelum tahun itu, Georgetown was a ghost town. Tetapi setelah kita diiktirafkan sebagai tapak warisan UNESCO di Georgetown, kita lihat betapa pesat perkembangannya. Sehingga sekarang, Dato' Speaker, dari 2008 sehingga sekarang, kita begitu terkenal, terkenal di seluruh pelosok dunia, di antara bangsa. Dan banyak pengiktirafan oleh agensi antarabangsa akan tapak warisan UNESCO Georgetown itu, banyak yang ada. Dan saya tidak berhasrat untuk menyatakannya, tapi ini di dalam pengetahuan umum. Apa yang saya ingin nyatakan, the point that I'm trying to make, Dato' Speaker, is by becoming a UNESCO World Heritage Site, be it here Georgetown for its cultural and building values, if we can even do that dengan izin with the Botanical Gardens in Penang, seperti apa kita lihat, kita ada buat satu lawatan dan saya percaya banyak di sini pernah pergi ke Singapura dan lawat Singapura Botanical Gardens, maka kita juga memang boleh lihat satu pertambahan pesat dan baik kepada Jabatan Taman Botani kita di negeri Pulau Pinang. Saya juga hendak kata, di negeri Pulau Pinang, kalau kita lihat kepada pengiktirafan UNESCO yang dapat melonjakkan kepesatan perkembangan sesuatu tempat itu, selain daripada Georgetown yang mana semua boleh lihat dengan mata sendiri betapa pesat pembangunannya sejak 2008 tu, di Pulau Pinang ada satu lagi perbadanan yang telah dibuat, iaitu melalui Enakmen Perbadanan Bukit Bendera pada tahun 2009. Dan kita lihat melalui perbadanan itu, memang Bukit Bendera telah maju dengan pesat. Sama dengan Georgetown UNESCO. And in Bukit Bendera, I think that one also semua boleh setuju. In fact, I have the numbers here. In 2009, penumpang yang pergi ke atas pada 2009 cuma dalam lingkungan 442,000 orang. But the funicular train now, iaitu kereta api itu, as of record yang terkini yang kita ada, 2016, 1.6 juta. This is what the perbadanan we want that to do. Just like I give you a comparison in Bukit Bendera, we can do it at Taman Botani as well. And the best part is, like I said, the perbadanan we want to go to our next level, and one of the things is to capai UNESCO. Saya kata tadi, balik kepada Bukit Bendera, di mana saya kata 442,000 orang pada 2009, sampai sekarang 1.6 juta. Di Bukit Bendera pun ada satu produk sekarang, Habitat, yang sudah pun masukkan kertas-kertas untuk dipertimbangkan supaya menjadi satu tapak rizab manusia dan biosfera UNESCO. So can you imagine, we are moving forward when we have this incorporation for just as in Bukit Bendera, hopefully here in Taman Botani, we already have the Georgetown World Heritage Site dengan izin. The aspiration or vision for Habitat to also gain UNESCO status, one day, maybe even the Penang Botanical Gardens to gain UNESCO status. Dan itu sahaja yang saya ingin nyata. Ini serba salah sebab-sebab di belakang mana kita hendak rang undang-undang ini diluluskan. Sekian, terima kasih. Saya mohon cadangkan. Terima kasih, Datuk Keramat. Perlu sokong. Yang Berhormat Yang Dipertua Dewan Undangan Negeri, saya mohon menyokong. Taman Kebun Bunga dan Taman Botani Pulau Pinang di Jalan Air Terjun adalah salah satu khazanah terpenting negeri ini. Berusia lebih daripada 133 tahun, Taman Botani Pulau Pinang pada asalnya adalah sebuah taman penyelidikan dan kajian yang telah dibina di atas sebuah tapak kuari granit yang lama. Kurator pertamanya, Charles Curtis, telah menjadikan Taman Botani ini sebagai institusi penting dalam usaha pengindahan dan penghijauan di sekitar negeri Pulau Pinang. Ketika di bawah tanggungjawab pentadbiran Straits Settlement Gardens Department, Taman Botani ini telah menghasilkan lebih 11,500 benih pokok untuk ditanam di seluruh negeri Pulau Pinang. Hari ini, Taman Botani Pulau Pinang adalah di bawah tanggungjawab pentadbiran Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Maka menjadi tanggungjawab kita semua untuk menjadikan Taman Botani ini sebagai satu taman yang bertaraf antarabangsa dan berfungsi sebagai pusat terpenting dalam usaha mengekalkan kehijauan negeri kita. Saya percaya usaha kita hari ini dalam membawa usulan Undang-Undang Perbadanan Taman Negeri Botani Pulau Pinang 2017 adalah dengan matlamat untuk menjadikan Taman Botani Pulau Pinang sebagai taman flora dan fauna yang terbaik bukan hanya di negeri ini tetapi juga di seluruh negara dan dunia. Dengan pewartaan dan pelaksanaan rang undang-undang ini nanti, kita akan mampu mereformasikan pentadbiran
dan penyelenggaraan taman ini agar menjadi lebih cekap, accountability dan telus. Mengurus dan mengekalkan Taman Botani Pulau Pinang pastinya adalah satu tugas yang cukup mencabar. Mengambil contoh dari Singapore Botanical Garden, harapan kita adalah untuk menjadikan Taman Botani Pulau Pinang sebagai satu taman yang unggul dan diiktiraf sebagai salah satu tapak warisan UNESCO pada masa depan. Rang undang-undang ini juga pastinya dapat memberikan peranan yang lebih berkesan kepada kerajaan negeri untuk bekerjasama dengan institusi-institusi pakar dan taman botani seluruh dunia yang lain dan meningkatkan kecekapan pentadbiran dan pengurusan taman botani ini. Sebagai sebuah kerajaan yang peduli rakyat, saya percaya kita akan menjaga kepentingan awam dan rakyat Pulau Pinang dalam soal pengurusan dan juga pengekalan Taman Botani Pulau Pinang ini. Kami berjanji bahawa pentadbiran ini akan mewariskan sebuah taman botani yang unggul dan gemilang untuk anak cucu kita dan kekal sehingga 200 tahun mendatang. Saya mohon menyokong. Terima kasih, Seberang Jaya. Ahli yang berhormat, maka dengan rang undang-undang telah pun dicadang dan disokong. Sekarang kita berada dalam sesi perbahasan rang undang-undang perbadanan Taman Negeri Botani Pulau Pinang 2017. Ahli yang berhormat, yang ingin mengambil bahagian dalam perbahasan, dipersilakan. Penanti, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada beberapa persoalan tentang rang undang-undang botani sebab rang undang-undang ni saya rasa ada kesamaan dengan pada bulan Mei sidang tu yang lepas di mana Tanah Lapang dan Stadium diambil alih. Jadi sekarang ni kalau kita tengok macam disebut oleh Exco tadi, bukan hanya setakat Taman Botani tapi mana-mana taman yang dinamakan sebagai State Park. Jadi persoalannya, disebabkan Taman Botani ini dah sekian lama menjadi satu ikon dari saya kecil-kecil lagi, saya nak tahu, adakah selain daripada public consultation dengan izin yang telah dilakukan untuk special area plan pada 2011, apakah rundingan ataupun public consultation yang telah diadakan bersama ADUN Kawasan, JKKKK dan NGO dan juga pengunjung-pengunjung dan penduduk yang mengunjungi Taman Botani ini? Seperti yang saya katakan, bukan hanya this particular Taman Botani tetapi lain-lain tempat yang boleh diklasifikasikan sebagai State Park. Soalan kedua, saya tengok di sini kuasa perbadanan ni yang kalau kita yang disebut oleh Exco itu adalah pengalaman Perbadanan Bukit Bendera yang telah dilakukan pada 2009. Kalau kita tengok kepada laporan Ketua Audit Negara pada 2013 dan juga kepada laporan PAC Pulau Pinang yang saya dan juga YB Jaya Balan dan lain-lain terlibat, kami mendapati program pelancongan, pengurusan pelancongan yang dilakukan oleh tim yang menguruskan Perbadanan Bukit Bendera masa itu mempunyai beberapa kepincangan. Sebagai contohnya, terdapat 45 banglo di dalam yang yang diwawarkan dalam dia punya brosur semua. Tapi tempat-tempat ini maknanya maklumat tu tak betul. Lagi satu, bila kita interview semasa dalam PAC, walaupun CEO yang menguruskan Perbadanan Bukit Bendera sepatutnya seorang yang profesional, tapi bila kita tanya soalan dan dia dari Australia,
dia tidak dapat menjawab soalan. Saya faham yang kerajaan negeri selepas laporan PAC dan juga teguran dari laporan audit negara pada 2013 dan laporan PAC pada 2015 telah menukar pengurusan dan katanya sekarang adalah lebih baik dan mendapat prestasi yang baik. Kerisauannya di sini, soalan saya ialah kebergantungan kepada Dr. Sal, seorang top 5 botanis di dunia. Dia dari Frame. Masalahnya, Dr. Sal ni pun dah berumur agak lanjut. Jika apa yang berlaku di Bukit Bendera, Perbadanan Bukit Bendera, di mana pengurusan itu ditakbir oleh kumpulan lain ataupun pengurusan yang lain disebabkan tidak ada public consultation ataupun tidak ada public consultation mengenai sebelum undang-undang ini dibentangkan, saya rasa kita perlu review dan pastikan perkara-perkara yang diletakkan di dalam rang undang-undang ini perlu diperhalusi lagi. Sebab sebagai contoh ya, kalau dalam ahli lembaga disebut dalam di situ, maknanya tidak boleh ada lebih daripada dua ahli lembaga yang teknikal. Yang teknikal. Maknanya dalam syarat di situ disebut tidak boleh melebihi. Sepatutnya dalam rang undang-undang ni tak boleh buat syarat yang tidak boleh lebih daripada dua orang teknikal. Kita jalan. Ya. Jadi saya tertarik dengan YB yang menyatakan umur Dr. Saul sudah lanjut. YB tahu umur dia berapa tak? Saya baru jumpa dia hari tu. Ya, yeah, but she says, you say that, no, this is just only untuk makluman. Dia berumur 62 kalau saya tak silap. Yang lebih muda daripada beberapa kita yang ada di sini. So, saya rasa kalau umur 62 sudah kira lanjut dah. Macam mana macam ni banyak yang kita di sini pun rasa sangat lanjut. Saya bangkitkan ini sebab tim pengurusan sebagai contohlah dalam laporan PAC dan juga laporan Ketua Audit Negara, kita ada membuat beberapa teguran dan bila kita interview, kita rasa walaupun dia muda dan profesional dari Australia tapi dia tidak dapat menjawab mengenai pentadbiran urus takbir yang baik. Jadi tapi kerajaan negeri sekarang dah menggantikan pengurusan tu, tapi saya menanya soalan ni sebab kita takut kebergantungan pada Dr. Sal. Kalau 62 tahun, maknanya dia dah warga emas. Jadi seperti yang saya sebut, dalam rang undang-undang ini disebutkan tidak boleh ada lebih daripada dua orang teknikal. Jadi kerisauannya sebabkan tujuan diadakan fungsi perbadanan ini ialah untuk memelihara semula jadi. Maknanya kita perlu lebih orang dan teknikal, bukan menghadkan kepada dua orang. Lagi satu, saya rasa disebabkan oleh Taman Botani ini adalah satu ikon di Pulau Pinang. Jadi dalam ahli lembaga ke dimasukkan wakil-wakil dari rakyat, iaitu perlu ada adun kawasan, mungkin JKK di situ, pengerusi JKK dan juga NGO-NGO yang penting ataupun persatuan-persatuan penduduk yang di sekitar kawasan itu dimasukkan juga. Walaupun kerajaan sekarang ini takbir dengan urus yang baik, tapi ini satu rang undang-undang yang saya fikir adalah saya rasa perlu diperhalusi sebab undang-undang ni dibentang. Tapi itu sebab saya tanya, the last public consultation adalah pada 2011, iaitu 6 tahun dulu sebelum undang-undang ini
dibentangkan. Lagi satu, kita kena pastikan yang biodiversiti di kawasan itu perlu dijaga. Dan dengan ini saya rasa perlu perhatian yang lebih dalam sebelum rang undang-undang ini dibentangkan untuk diluluskan di dewan ini. Terima kasih. Bila pula betul. Terima kasih Dr. Speaker dan terima kasih di atas pandangan bernas oleh penanti. Saya bersetuju dengan apa yang diberikan pandangannya oleh Yang Berhormat penanti. Yang Berhormat Dr. Speaker, kita tahu bahawasanya Botanika City ini, Botanika ini, Taman Botanika ini telah pun berumur 133 tahun. Satu usia yang cukup-cukup lanjut berbanding dengan 62 tahun tadi. Ia telah berada di Spice Garden, menjadi Waterfall Garden dan tukar kepada Jabatan Bunga dan juga Jabatan Botani. Saya akui sebenarnya seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat Tok Keramat bahawasanya pada tahun Julai 2008, kita telah berjaya mendapatkan status Heritage World dan Joshan World Heritage pada bulan Julai. Ini adalah usaha-usaha yang dibuat oleh Pasar Nasional sebelum itu untuk mendapatkan status itu. Kerana kita tahu bahawasanya banyak benefit yang kita dapat daripada apabila kita mendapatkan status Bandaraya Warisan itu. Namun, apa yang berlaku hari ini adalah selepas ditabik oleh Pakatan Harapan, habis rumah-rumah pre-war telah pun terjual. Tidak ada kawalan yang dibuat. Ini yang merisaukan kita. Betul satu kita dapat tetapi tak menjaganya dengan baik. Akhirnya apa berlaku hari ini? Okay? Yang keduanya, Taman Botani ini kalau dipromosikan tak semestinya dibuat dengan melalui perbadanan. Tak semestinya hanya dengan diperbadankan saja kita boleh mempromosikan apa ni Taman Botani ini. Ya, kita boleh promosikan cara lain. Menggunakan Penang Tourism tak salah saya. Untuk mempromosikan tanpa perlu diperbadankan. Begitu juga apa yang berlaku apabila kita memperbadankan Bukit Bendera. Apabila berlaku diperbadankan, kaki tangan yang sedia ada diberi ada yang diberhentikan dan ada yang sifat ada dicarikan kesalahan mereka supaya mereka diberhentikan. Begitu juga dengan berlaku dengan PBA. Ada juga yang sah diberhentikan kerana tidak sehaluan dengan PDC dan sebagainya. So kita tidak mahu apa diperbadankan nanti kaki tangan sedia ada dengan Jabatan Botani ini diberhentikan tanpa sebab ataupun dicari alasan untuk memberhentikan mereka. Begitu juga dengan kos yang diberikan. Saya berpandangan bahawasanya guru besar, ini fasa 15.3, guru besar hendaklah bertanggungjawab kepada pengurusi dan dalam kuasa tugas dan fungsi sebagai yang ditetapkan oleh perbadanan termasuklah bagi A, B, C dan D. Saya rasa seorang guru besar harus bertanggungjawab kepada perbadanan itu jatuh kuasanya. Kenapa pada seorang? Kalau diberi kuasa pun kepada guru besar, hanya asal bentuk pengurusi sahaja yang kebetulannya dinamakan sebagai ketua menteri, ini bermakna urusan dua orang sahaja. Sepatutnya diberikan apa ditanggungjawabkan pengurusan untuk berurusan membentangkan semuanya kepada lembaga, bukannya kepada seorang sahaja. Lepas itu fungsi. Lepas itu juga perkara 41A menubuhkan atau menggalakkan penubuhan atau pembesaran syarikat-syarikat atau badan-badan lain untuk menjalankan aktiviti-aktiviti sama ada di bawah kawalan atau separuh kawalan perbadanan sendiri atau dengan cara bebas. Datuk Pengerusi, ini juga fasa ataupun kuasa yang ada niat untuk menanti pihak ketiga untuk menjalankan perniagaan di atas tapak itu. Dan kalau ini dilakukan, ini bermakna meletakkan perbadanan dalam hutang, masalah pengurusan dan juga sebagainya. Dan kemungkinan juga nanti lepas pada ini, kalau hari ini kita masuk percuma Jabatan Botani, Taman Botani, mungkin hari ini kita akan dikenakan charge. Dan kita tahu mungkin charge murah, mungkin charge mahal, mungkin charge hanya apa ni membolehkan orang luar pergi kerana mahal, anda tempatan, anda Pulau Pinang tak dapat masuk kerana tak mampu membayar apa ni charge ataupun entrance fee yang dikenakan. Jadi Yang Berhormat Speaker, saya berharap juga seperti yang kata Yang Berhormat penanti tadi, the last public consultation adalah pada 2011. Tidak ada sebab itu. Dan sebab itu kita mendengar ramai rungutan NGO di luar sana yang membantah apa ni rang undang-undang ini. Dan saya bersurat bagi pihak mereka juga supaya kalau boleh dikaji semula, dibuat public consultation mutakhir mungkin selepas daripada ini untuk mendengar pandangan mereka. Kerana yang menjaga, yang menghargai, ini bukan rakyat negeri saja. Rakyat Pulau Pinang keseluruhannya menghargai dengan apa yang ada dalam Taman Botani itu. Dan saya juga berharap supaya
Instead of kita meluluskan apa ni arang undang-undang pada hari ini, kita saya mencadangkan supaya diwujudkan jawatan kuasa khas dewan untuk melihat, mendengar apa ni suara NGO dan juga untuk mengkaji semula apa ni warta ini, apa ni arang undang-undang ini, termasuklah juga mencari ataupun memahami Penang Waterfall Gardens Diamond selama 23 ini yang telah pun ada hari ini dan berjaya menjaga Taman Botani sehingga ke hari ini. Sebenarnya saya tidak menyokong apa ni arang undang-undang ini untuk diluluskan dan saya minta supaya ditangguhkan. Terima kasih. Sila Ahli Yang Berhormat, siapa yang ingin mengambil bahagian dalam sesi perbahasan, saya ingin persilakan. Sudah ada yang tak boleh? Sila. Politikus. Yang dipertua, mengikut peraturan 63.2, saya ingin mencadangkan agar klausa klausa 9E yang menyatakan tidak lebih daripada 20 orang anggota yang dilantik oleh pihak berkuasa negeri termasuk tidak lebih daripada 2 orang anggota yang mempunyai kepakaran dalam pengurusan botani, hortikultur atau kepakaran yang bersesuaian digantikan perkataan tidak lebih daripada kepada sekurang-kurangnya iaitu akan dibaca sebagai tidak lebih daripada 20 orang anggota yang dilantik oleh pihak berkuasa negeri termasuk sekurang-kurangnya 2 orang anggota yang mempunyai kepakaran dalam pengurusan botani, hortikultur dan kepakaran yang bersesuaian. Terima kasih. Ahlian Yang Berhormat, saya telah menerima satu pemberitahu daripada Yang Berhormat Politikus seperti mana yang telah pun dibacakan oleh Yang Berhormat Politikus dengan tujuan untuk membuat satu pindaan terhadap pasal yang ke-9 yang bersabit dengan keanggota perbananan kurungan E yang telah pun dibacakan oleh Yang Berhormat Politikus. Maka dengan selaras dengan peraturan, saya ingin menguruskan cadangan perpindahan ini terlebih dahulu. So, rakan-rakan Yang Berhormat, pindaan telah pun dikemukakan oleh Yang Berhormat Pulau Tikus. Saya ingin menguruskan pindaan tersebut supaya adakah dia diterima ataupun ditolak. Saya ingin menguruskan pindaan, cadangan pindaan daripada Pulau Tikus terlebih dahulu sebelum kita pergi ke rang undang-undang. Maka saya nak minta Ahli-Ahli Yang Berhormat bersabit dengan pindaan yang telah pun dicadangkan iaitu memindah dari pasal 9E di mana dibaca tidak lebih daripada 20 orang anggota yang dilantik oleh pihak berkuasa negeri termasuk dipindah dari tidak lebih daripada ke sekurang-kurangnya 2 orang anggota yang mempunyai kepakaran dalam pengurusan botani, horticulture ataupun kepakaran yang bersesuaian. Ahli-Ahli Yang Berhormat, saya ingin dapat pandangan dan sila Ahli-Ahli Yang Berhormat boleh bahas ke atas pindaan ini. Yang dipertua. Sebenarnya Taman Botani Pulau Pinang seperti banyak Taman Botani di negara Malaysia sudah lama tidak memainkan peranan yang seharusnya bagi sebuah taman botani. Maka usaha yang dan cabaran yang amat tinggi perlu diatasi oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang jika kita ingin menjadikan Taman Botani Pulau Pinang ini sebagai taman botani yang selaras dengan objektif dan fungsi perbadanan yang telah pun dinyatakan di sini. Oleh kerana cabaran adalah begitu tinggi, maka pengetahuan dan kepakaran, kemahiran dalam bidang botani. Ahli Politikus, tadi saya sudah bacakan, saya akan memulihkan Ahli Berhormat Politikus untuk bagi pandangan nanti bila kita sampai ke bacaan yang kali yang kedua di mana fasa demi fasa kita. Cuma saya nak maklum kepada Dewan bahawa saya terima satu pindaan daripada Yang Berhormat Politikus lah bersabit dengan
pasal 9E itu. So sebelum ke bacaan kali yang kedua, saya masih lagi kita bahas terlebih dahulu. Saya minta maaf. Sila, Ahli Yang Berhormat. Terima kasih. Tuan Speaker, saya juga turut ingin serta dalam perbahasan dalam memberi pandangan tentang rang Undang-Undang Perbadanan Taman Negeri Botani Pulau Pinang 2017. Saya bangun untuk menyokong rang undang-undang ini di atas alasan-alasan seperti berikut. Taman Botani ini merupakan satu tempat yang menjadi tumpuan ramai keseluruhan rakyat Pulau Pinang menggunakan Taman Botani ini untuk tujuan-tujuan sendiri. Ada yang pergi sana bersenam, saya sendiri pergi sana untuk bersenam. Ada yang pergi sana untuk berkelah bersama-sama dengan keluarga. Ada yang pergi sana untuk mengambil gambar semasa upacara perkahwinan dan sebagainya. Dan ramai juga yang pergi sana untuk hanya duduk dan menikmati alam sekitar, terutamanya warga emas. Saya mendapati bahawa kadangkala Taman Botani ini dalam keadaan yang tidak terurus. Terdapat juga rungutan-rungutan daripada para pengunjung ke Taman Botani ini tentang tahap kebersihan Taman Botani ini, keselamatan di Taman Botani ini. Saya rasa masih ada lagi yang mungkin ingat satu kejadian yang menimpa seorang pelancong yang telah datang untuk bersiar-siar di Taman Botani ini, di mana terdapat satu ranting pokok yang begitu besar yang jatuh ke atasnya menyebabkan beliau meninggal dunia di Taman Botani. Kita tidak boleh menyalahkan pekerja-pekerja yang bekerja di Taman Botani ini. Tetapi saya yakin, seperti yang telah dimaklumkan oleh Yang Berhormat Ahli Kawasan Dewan Undangan Negeri Dato' Keramat, penubuhan perbadanan ini akan dapat memantapkan pengurusan dan juga perkara-perkara yang berkenaan dengan Taman Botani ini. Saya yakin sejak kebelakangan ini kerajaan negeri dituduh dengan macam-macam tuduhan bahawa kita tidak prihatin kepada alam sekitar, tidak menjaga alam sekitar, menjalankan pembangunan yang tidak terkawal, menjalankan pembangunan di lereng bukit dan sebagainya. Ini merupakan satu jawapan dan usaha murni oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Dan saya merujuk kepada Dewan Yang Mulia ini kepada beberapa perkara yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat yang telah menyatakan kerisauan mereka, kegusaran mereka dalam tidak menyokong rang undang-undang ini. Pertamanya berkenaan dengan umur kurator yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat penanti. Saya rasa umur tidak menjadi isu. Saya bukan, saya kata kebergantungan. Itu yang saya kata. Biar saya habis dulu, Yang Berhormat. Umur tidak menjadi isu. Saya rasa lebih tua seseorang, beliau akan menjadi lebih mahir dalam sesuatu bidang. Perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat penanti, dengan segala hormatnya, saya rasa tidak begitu relevan kepada isu yang dibangkitkan. Dan berkenaan kepada isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada Pulau Betung berkenaan dengan keanggotaan perbadanan, saya menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada Seksyen 9-1, terutamanya Seksyen 9-1 C dan E. Dalam kurungan Seksyen 9-1 C, ia adalah berbunyi seperti berikut: tiga orang anggota atas nama jawatan yang memegang jawatan setiausaha kerajaan negeri, penasihat undang-undang negeri dan pegawai kewangan negeri. Selain daripada itu juga, Seksyen 9-1E telah memperuntukkan
tidak lebih daripada 20 orang anggota yang dilantik oleh pihak berkuasa negeri, termasuk tidak lebih daripada 2 orang anggota yang mempunyai kepakaran dalam pengurusan botani, horticulture atau kepakaran yang bersesuaian. Saya fikir dalam sikap terkebukaan Kerajaan Negeri Pulau Pinang di dalam mengamalkan prinsip cekap, accountable dan telus, sesiapa yang berminat untuk menjadi ahli perbadanan ini bolehlah memohon. Dan saya yakin sekiranya ahli-ahli yang berhormat yang menjadi ahli atau Dewan Undangan Negeri di kawasan tertentu seperti yang berhormat daripada Kebun Bunga, yang berhormat Penanti, yang berhormat Balai Pulau sendiri atau Pulau Betung, sekiranya begitu berminat untuk memberi sumbangan untuk menjadikan Taman Botani ini bertahap antarabangsa, untuk menarik perhatian, menarik pelancong-pelancong, kita bolehlah memohon untuk menjadi ahli dalam Taman Botani, dalam perbadanan ini. Saya juga yakin bahawa NGO-NGO yang selalu suka memeluk pokok, yang selalu menghentam kerajaan, akan menerima baik cadangan-cadangan yang telah dibuat dalam peruntukan undang-undang ini. Dan saya yakin juga adun-adun dalam Dewan Undangan Negeri ini yang mencintakan alam sekitar, yang mencintakan alam sekitar sampai sanggup berpuasa dari 7 pagi hingga 7 malam, juga akan menyokong undang-undang ini. Dan saya rasa ini adalah satu undang-undang yang begitu baik. Tidak ada sebabnya kita ingin membantah. Kalau kita mencintakan alam sekitar, ingin memelihara alam sekitar, dan kita begitu beria-ria menonjolkan diri bahawa kita adalah orang yang membela alam sekitar, ini adalah undang-undang yang begitu cocok sekali untuk kita memastikan Taman Botani Pulau Pinang menjadi satu taman botani yang akan menarik pelancong dan bertahap antarabangsa. Akhir kata, Seri Delima menyokong penuh rang undang-undang ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Boleh saya jawab tak apa yang disebut tu? Ini dalam sesi, sila ahli yang berhormat yang lain yang ingin ambil bahagian dalam sesi perbahasan. Bertubah. Ini dengan poin-poin saja, dengan izin sekali saya ucap dengan bahasa Inggeris juga. Okay. Taman latar belakang. Taman Botani Pulau Pinang ialah taman botani yang tertua di Malaysia, iaitu berusia lebih daripada 130 tahun. Ini rang-rang undang ini menyaksikan kalau rang-rang ini ditubuhkan, memang ini kena membatalkan enactment Taman Botani Pulau Pinang, enactment number 11, iaitu Penang Waterfall Gardens enactment 1923. Ini enactment kena repeal. So saya pun tak pasti bolehkah kita tak repeal enactment tahun 1923, to enactment Penang Waterfall Gardens enactment. Sebelum kita repeal ini, bolehkah kita tubuh lagi satu enactment? Itu satu isu segi perundangan. Dan Taman Botani juga dikenali sebagai Waterfall Garden, satu-satu taman botani yang kedudukan di pinggir bandar. Taman Botani mempunyai keluasan 72 ekar daripada keseluruhan 502 ekar. Merupakan tempat rekreasi untuk semua lapisan masyarakat untuk menjalankan aktiviti jogging, bersantai, berkelah dan sesi fotografi, terutama sekali hari Minggu. Kepentingan Taman Botani Pulau Pinang menjadi tempat beberapa kumpulan Tai Chi menjalankan senaman dari hari Isnin hingga Jumaat, menjadi tempat tarian Zumba, menjadi tempat penduduk flat menjalankan aktiviti riadah dan keluarga untuk
membina gaya hidup sihat merupakan rindang dengan keindahan flora dan fauna, menjadi tempat anak-anak muda menjalankan pelbagai aktiviti seperti jogging, berbisikal, mendaki bukit dan sebagainya. Isu pengkooperatan Taman Botani Pulau Pinang. Taman ini ialah milik penduduk Pulau Pinang setelah pengkooperatan boleh dijual kepada sesiapa saja. Taman ini jadi menjadi tempat masyarakat berpendapatan rendah dan sederhana menjalankan aktiviti biada dan kekeluargaan. Memandangkan kebanyakan golong ini tinggal di rumah kos rendah atau flat yang sesak dengan kekangan ruang untuk menjalankan pelbagai aktiviti. Jika Taman Botani dikooperatkan dengan bayaran masuk, pasti akan menjadi satu batu, satu penghalang kepada golongan tersebut membina gaya hidup yang sehat lebih-lebih ketika peningkatan kos sara hidup. Warga emas yang merupakan pesara dan dikenalkan bayaran untuk menjalankan aktiviti tai chi pasti akan memberikan gambaran buruk di kacamata masyarakat. Pengkooperatan taman ini akan mendorong kepada projek pembangunan di Taman Botani dengan Bukit Bendera untuk menjadi tempat tarikan pelancongan nasi. Kebimbangan ialah keindahan alam sekitar akan dikorbankan untuk projek pembinaan hotel, chalet, kafeteria, kereta kabel dan sebagainya. Hari ini penduduk boleh menggunakan Taman Botani tanpa sebarang limitasi. Tetapi dengan pengkooperatan pasti akan menghadkan bilangan pengunjung. Membuka ruang kepada komersial, papan tanda iklan mencatatkan keindahan alam semula jadi. Ada satu kajian yang dibuat di sini dari UPM. Ini kajian tunjukkan apabila you kooperatkan, memang biodiversity mesti hancur. Biodiversity boleh kurang dan boleh will be affected. The biodiversity is affected. There's evidence from 421 countries. Whenever you open it up as a place for tourism, and that this evidence is incontrovertible because it's a research paper by UPM and it is printed in a journal. I can pass it to whoever wants, including Lima. Sir, habis? Belum. Ada banyak lagi. Pendek kan? No. It's a big issue. Hari ini penduduk, okay. Pengkooperatan taman ini juga akan menggagalkan usaha dan inisiatif setengah sukarelawan yang menjaga kebersihan dan keceriaan kawasan taman. Pengkooperatan Taman Botani akan menghalang golongan sukarela mengakses ke taman itu. Prinsip public control over public resources tidak diwujud lagi. Peningkatan kos pengurusan akan jejaskan kecekapan dan productivity. Administrative costs will definitely go up kalau you banding dengan Penang Hill, bendera, Bukit Bendera, apabila sebelum kooperatkan 15 pekerja saja. Lepas kooperatkan 89 pekerja, bermana administrative cost mesti tambah. There's enough evidence to say administrative cost will go up. And kerajaan negeri hari ini hanya pemegang amanah segala aset milik penduduk dan tidak berhak untuk membuat sebarang keputusan untuk generasi yang akan datang. Ini bukan untuk generasi-generasi dulu, generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Memang kita yang pegang amanah. We have to look into the future generations and any attempts to corporatize these sort of public parks
the rest. And now more evidence, if you want, I can circulate on the commons, and the issue of corporatizing has got serious repercussions. And remember, ripples from the NGO, I've been talking to a lot of NGOs, ripples from the NGO. So far, I've not had any feedback from NGOs saying they welcome the corporatization. So this is another issue. Kita hadapi, remember, we are facing elections. Any attempts to antagonize the public over such an important issue, I think the repercussions are going to be severe. Tugas kerajaan negara adalah untuk menggalakkan orang ramai berkunjung ke Taman Botani untuk membina gaya hidup sehat. Kalau dikooperkan, bilangan pengunjung pasti akan dikurangkan kerana bayaran dikenakan. Cuba siasat dan buat kajian soal selidik beberapa orang penduduk Pulau Pinang yang berkunjung ke Bukit Bendera, Taman Rama-Rama dan Taman Burung-Burung yang telah dikenakan bayaran. Saya cadang, there must be public consultation. I think it's very important there is public consultation because the public at large needs to be informed, and there's got to be public consultation. Terima kasih. Terima kasih, Batu Ubat. Politikus. Saya berdiri menyokong usul dengan pindaan dan ingin membahaskan usul undang-undang secara umum. Pindaan pasal itu nanti kita akan pindah dalam bila waktu masuk dalam jawatan kuasa. Pasal umum. Okey, sila. Terima kasih. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, sebenarnya rang undang-undang ini memenuhi secara penuh cadangan daripada rancangan khas Taman Botani. Rancangan khas Taman Botani mengikut undang-undang telah pun melalui proses penuh pendengaran awam. Semasa proses penuh pendengaran awam, deraf rancangan khas tersebut telah dibentangkan untuk orang maklumat orang awam, dan maklum balas mereka telah pun diterima. Pada masa itu, satu panel pendengaran dan siasatan telah pun dilantik. Ahli panel tersebut merangkumi saya, pada masa itu belum menjadi ahli Dewan Undangan Negeri, bersama dengan Tengku Idora, iaitu salah satu pengasas Friends of Botanic Gardens dan juga pengurus pernah menyandang jawatan pengarah Taman Botani. Ahli yang satu lagi adalah Profesor Francis Low, yang juga dikenali sebagai ahli, salah satu pengasas aliran. Ketiga-tiga kami pada masa itu telah meneliti pengurusan Taman Botani, cabaran-cabaran, masalah-masalah yang telah dihadapi, dan membuat siasatan melalui lawatan dan temu duga dengan Taman Botani di Singapura dan juga Kew Botanic Gardens di negara United Kingdom. Kami juga banyak mengadakan perbincangan dengan pejabat-pejabat awam kerajaan negeri dan persekutuan untuk memahami situasi Taman Botani di seluruh negara dan juga situasi di negeri Pulau Pinang ini. Antara cabaran-cabaran yang paling susah ditangani di Taman Botani Pulau Pinang adalah satu, pengambilan pekerja seperti telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Datuk Keramat tadi, perlulah berasaskan garis panduan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam. Jabatan Perkhidmatan Awam hanya mengambil pekerja mengikut kategori-kategori dan spesifikasi-spesifikasi yang ada dalam sistem mereka. Maka pengambilan pekerja untuk Taman Botani yang menguruskan penanaman pokok dan tumbuhan tersebut, kebanyakan dia adalah daripada Jabatan Pertanian. Mereka adalah kelulusan pertanian. Namun taman padi, taman sayur adalah berbeza daripada taman bunga dan konservasi bunga dan archiving, archiving, horticulture dan sebagainya. Tambahan lagi, dengan sedaya upaya pengarah Taman Botani cuba untuk menjadikan Taman Botani negeri kita berjaya, tetapi dia tidak mempunyai kuasa untuk membuat penguatkuasaan untuk mendenda. Motosikal naik masuk Taman Botani, orang curi pokok, curi bunga, tetapi pekerja Taman Botani tiada kuasa untuk menghalang mereka.
Mereka tiada peraturan untuk digunakan untuk membuat denda di Taman Botani agar orang tidak boleh curi pokok. Mohon penjelasan. Saya nak tanya, Perbadanan Bukit Bendera sebab Pulau Tikus sebut pasal dia tak ada kuasa sebab dia bukan dia tak ada kuasa lah, dia just jabatan kerajaan. Tetapi Bukit Perbadanan Bukit Bendera selepas diperbadankan pada 2009 mempunyai kuasa. Tetapi kenapakah pada Mei 19 2017 tahun ini masa kita keluarkan laporan TAC berkenaan dengan pencerobohan Bukit Bendera? Kenapakah Perbadanan Bukit Bendera tidak membuat penguatkuasaan terhadap pencerobohan yang dilakukan? Rasa itu soalan lain. Saya akan teruskan dengan perbahasan saya. I mean, tak boleh dituju kepada saya. Ya, terima kasih. Untuk meneruskan perbahasan saya, satu adalah pengambilan pekerja, dua adalah penguatkuasaan, dan ketiga juga jarak daripada pusat pentadbiran negeri kita iaitu di Komta berbanding dengan Taman Botani juga jauh. Jadi agak sukar untuk negeri, you know, mentadbirkan Jabatan Taman Botani. Ini adalah salah satu sebab mungkin akan menyenangkan pentadbiran jika dia dijadikan satu perbadanan sendiri. Dan tambahan pula, tadi saya ada mula menyatakan bahawa cabaran Taman Botani adalah amat tinggi kerana peranan yang paling utama mana-mana Taman Botani yang genuine, yang benar-benar Taman Botani adalah untuk mengenal pasti dan mengenali apakah tumbuhan-tumbuhan yang asal, native kepada rantau mereka, kawasan mereka, dan mereka haruslah menjadi pakar bagaimana agar memelihara tumbuhan tersebut agar tidak, you know, extinct, menjadi dan lenyap terus. Maka keperluan ini bukan sahaja daripada pengambilan kemahiran, dan mungkin kemahiran juga adalah terhad di negara kita. Latihan perlu dibuat, rangkaian dan perhubungan dengan taman botani lain di negara-negara lain perlu dibuat. Maka rangkaian perhubungan dengan taman botani lain boleh dilakukan dengan lebih efektif dan senang, boleh memainkan peranan mereka dengan lebih senang jika perbadanan taman botani ini ditubuhkan daripada ia diuruskan sebagai salah satu jabatan kerajaan sahaja kerana ia merumitkan proses. Dan untuk menjayakan semua itu, ya, at the end of the day, dengan izin, money makes the world go round. Pembelanjaan diperlukan untuk latihan, rangkaian dan sebagainya. Maka semua taman botani pun tidak boleh menafikan bahawa mereka perlu ada kebolehan untuk mengutip derma untuk mendapat punca pendapatan untuk organisasi mereka. Taman botani, taman botani di negara lain menggunakan cara lain untuk mendapatkan wang. Ada yang di dalam keseluruhan taman botani mereka, ada tempat-tempat tertentu yang disewa keluar untuk konsert, untuk perkahwinan ataupun pada hari-hari tertentu, masa tertentu ada aktiviti besar-besaran, sambutan besar-besaran yang diadakan di taman botani yang diuruskan agar dia sesuai dengan keperluan taman botani tersebut. Ataupun ada taman botani yang menguruskan restoran dia sendiri, dan ini juga merupakan satu peluang pendapatan untuk restoran. Maka saya telah membaca rang undang-undang ini dengan teliti untuk mengenal pasti kerisauan ramai kawan-kawan saya di luar itu sama ada dengan rang undang-undang ini, adakah orang awam yang pergi jogging di taman botani akhirnya perlu membayar wang. Mengikut bacaan saya di ruang undang-undang ini, tidak menyatakan bahawa yuran masuk akan dikenakan. Ruang undang-undang ini hanya memberi kebolehan kepada perbadanan ini untuk buka restoran, mungkin boleh dapatkan, you know, pendapatan, mungkin tempat-tempat tertentu disewa keluar untuk perkahwinan ataupun konsert seperti saya menyatakan tadi. Jika kebolehan untuk mengenakan yuran tidak diberikan kepada perbadanan ini, maka Taman Botani Pulau Pinang tak kira siapa nak sewa pun kena diberikan secara percuma. Maka saya berharap bahawa dengan sesungguhnya sesiapa yang mengambil alih sebagai ketua menteri ke pada masa depan-depan, mereka masih perlu menjawab kepada rakyat.
tidak bermaksud bahawa pada masa hadapan, siapa-siapa ketua menteri jika ingin mengenakan yuran untuk masuk kepada Taman Botani, dia tidak perlu jawab kepada rakyat. Jadi saya rasa kita tidak perlu risau kerana yang ada di sini tidak menyatakan bahawa 100% Taman Botani akan mengenakan yuran masuk, dan jika dia kenakan yuran masuk, 20 anggota badan Taman Botani inilah pada masa tersebut yang perlu menjawab. Bagi kelulusan ruang undang-undang ini, saya rasa dia tidak perlu menghalang. Terima kasih. Terima kasih apa nama yang berhormat Pulau Tikus. Seterusnya ada lagi Pegemu Bunga. Ya, Dato' Speaker. Terima kasih Dato' Speaker kerana diberi peluang untuk membahas perkara ini. Secara ringkas, rang undang-undang Dato' Speaker yang baru diperkenali adalah rang undang-undang untuk perbadanan dengan izin mengkorporatisasikan Taman Botani. Dan juga di bawah Seksyen 3.1 rang undang-undang ini memberi hak merizabkan mana-mana tanah negeri termasuk apa-apa tapak tanah yang dipantau ataupun dirizabkan. Maksudnya jikalau rang undang-undang ini diluluskan, mana-mana tanah negeri boleh diterasingkan dan diperuntukkan untuk perkara ini untuk menjadi taman dengan izin di alienated and allocated. Pertama sekali hasrat saya Dato' Speaker yang berhormat Dato' Speaker tak ada bercanggahan dengan hasrat kerajaan negeri untuk memanfaatkan rakyat untuk memberi lebih berkesanan atas mengendali taman botani ataupun juga apa-apa tanah tapak tanah yang akan menjadikan satu taman. Tapi hasrat saya petang ini adalah menimbulkan ataupun menyarlakan dengan izin highlight mengenai drafting, mengenai penggubalan rang undang-undang yang di depan kita ini. Kekhawatiran khasnya dengan singkat dan pendek kata adalah mengenai beberapa klausa, beberapa section dengan izin mengenai rang ini yang di dalam pandangan saya adalah memberi lebih kuasa kepada pihak korporat yang mungkin dalam keadaan yang kurang pemantauan mungkin akan menjejaskan kepentingan rakyat Pulau Pinang. Yang berhormat Dato' Speaker, saya minta membuat satu contoh, memberi satu contoh di dalam Dewan Yang Mulia ini. Menggambarkan Port Cornwallis, Padang Kota. Sebelum itu, bila saya masih budak, saya tinggal di dekat Padang Kota, Esplanade. Dan tiap-tiap kali saya boleh memanjat ke atas kubu untuk bermain di atas. Tetapi sekarang jikalau saya nak pergi, saya mahu pergi ke tempat ini, saya kena bayar. Ini akibat juga korporatisasi. Untuk anak cucu dan orang Pulau Pinang, sekarang mereka kena bayar. Yuran yang dinyatakan tadi oleh Yang Berhormat Pulau Tikus. Yang Berhormat Pulau Tikus kata, setahu beliau yang baca di dalam rang undang-undang ini, tak ada mana-mana tempat menyatakan yuran kena dibayar oleh orang yang melawati botanik. Taman Botani pada masa depan selepas rang undang-undang ini diluluskan. Tetapi ia juga tidak mengatakan tak ada yuran. So, kes saya di dalam, saya nak highlightkan, menyalakan beberapa sahaja, pendek sahaja. Pertama sekali, maklumat dan notis amatlah pendek. Kita memberitahu kepada kerajaan bahawa apabila rang undang-undang dibawa ke
Dewan Yang Mulia ini, sila pohon beri kepada ahli-ahli Dewan Undangan dengan lebih awal supaya kita boleh meneliti. Pendek kata, saya amat kesal berdiri di sini. Tidak selesa juga kerana pada peringkat ini kita dipaksa untuk meluluskan satu rang undang-undang yang diberi kepada pihak-pihak adun-adun backbenchers hanya beberapa hari sebelum Dewan dimulakan. Bagaimana dengan kita untuk menelitikan Seksyen 70 ataupun 80 ini tanpa juga, dengan izin, perlibatan orang awam di kawasan yang berhormat Dato' Speaker, di kawasan saya selepas mengetahui bahawa berkorporatisasi Taman Botani dan tapak yang lain, selepas mengetahui rang undang-undang ini, dengan izin, constituents call me up. Mereka telefon saya, datang ke tempat pejabat saya, meminta supaya saya bawa satu message kepada Dewan Yang Mulia ini. Sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, saya tak mampu, tak boleh berfungsi dengan 3, 4 ataupun 5 hari notis di mana rang undang-undang diberi kepada kita. Saya juga dalam perbincangan dan mesyuarat dengan pihak kerajaan Exco bahawa kita minta lebih masa untuk menelitikan. Saya balik kepada Yang Berhormat Pulau Tikus yang mengatakan adanya proses penuh pendengaran awam. Saya nak tanya, bila proses itu? Tahun mana? Abad ini ataupun abad yang lalu? Saya nak juga tanya Yang Berhormat Pulau Tikus, maklum mana malas balas dari siapa? Berapa? 10 kah? 3 kah? 3,000 kah? Bila? Tahun bila? Saya juga nak tanya kepada, kerana saya ada kepentingan demi rakyat di kawasan Kebun Bunga ini. Saya juga nak tanya, berapa yang telah diberitahu mengenai korporatisasi ini? Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, mungkin ada yang tidak berapa faham rang undang ini kerana tidak baca. Saya nak bawa satu section, section 54 juga. 54 mengenai dengan izin, power of prosecution. Jikalau hujaan tadi Yang Berhormat Pulau Tikus mengatakan enforcement dengan izin, melaksanakan undang-undang adalah sukar dan oleh itu terpaksa ada rang undang-undang ataupun korporatisasi ini, yang sendiri di dalam rang undang-undang ini, Seksyen 54 menyatakan berhasrat dan didraft, ditulis, dikabut, dibuat bahawa korporat Taman Botani tiada berkuasa untuk melaksanakan jikalau ada kes jenayah. Jikalau ada baca, dia tentu tahu. Jikalau ada baca kesemuanya seperti yang dia kata, dia tentu tahu. Ada lagi banyak, tapi saya nak pendek kata. Saya tak nak ambil masa yang panjang. Notis pendek. Penjelasan. Yang Berhormat Padang Tembak, saya Yang Berhormat Padang Kon. Dia saya siapkan kerana jangan tembak buta-buta lah. Kerana tak ada momentum, saya kena nak cepat finish the whole thing dengan izin. Sorry, saya minta maaf. Mengenai isu Singapura, tadi ada dinyatakan oleh Dato' Keramat bahawa Singapura telah dijelajah oleh kumpulan kita dan pergi ke sana dan kita ada banyak maklumat yang diberi kepada kita. Saya sendiri pun banyak pergi ke banyak botanical termasuk di Australia, di Eropah, banyak lagi. Tapi saya nak beritahu kepada Dewan Yang Mulia ini, Dato' Speaker, Yang Berhormat Dato' Speaker, adalah Pulau Pinang, Taman Botani,
sejarah saya tak payah menyebut, sudah disebut oleh banyak. Tapi Pulau Pinang, Taman Botani bersangkut paut, berdekatan dengan gunung yang tinggi. Dia bukan seperti Taman Botani di Singapura. Bukit. Minta maaf. Dia bukan seperti Singapura. Tertinggi pun 500 kaki saja. Kita ada 2,777 kaki yang terdekat, yang tertinggi berdekatan dengan bukit, dengan Taman Botani. Dan kawasan Taman Botani dia cukup, dengan izin, khas dan special, istimewa. Ini istimewa kerana, dan juga penting, dan juga amat berstrategik. Kerana, Yang Berhormat Dato' Speaker, Taman Botani tidak sama dengan banyak Taman Botani di Brisbane ke, di New York ke, tapi nama tak sama, di California ke, di banyak tempat. Dia, Taman Botani kita, tempat catchment, water catchment area. Itulah salah satu sebab orang British datang tidak memilih Phuket tetapi memilih Pulau Pinang. Phuket dan Pulau Pinang bersaing apabila, saya nak pendek kata, bersaing untuk sebagai satu tempat strategi military. Tetapi Pulau Pinang menang kerana Taman Botani. Taman Botani ada air, sumber air yang terjernih, bermutu, berhasiat. Dan mereka gunakan jalan Burma untuk mensalurkan air ke jeti. Ini sejarah. Tetapi maksud saya, Taman Botani tidak seperti Taman Botani yang banyak negara yang lain, kerana ia Taman Botani yang ada bukit ataupun gunung yang tinggi dan juga perlindungan haiwan yang cukup banyak. Dan juga kerana water catchment dan juga fauna dan apa lagi. Tetapi untuk memperlindungkan semua ini bukan asas, bukan dengan izin, crux of the matter. Bukan yang penting, yang bukan yang saya nak bincangkan di sini. Tadi banyak bunga-bunga cara retorik di dalam dewan ini. Tetapi apa yang penting di sini adalah sistem yang kita kena sempurnakan. Adalah bagaimana kita mendraftkan, menulis, mensiapkan rang undang-undang ini. Dengan ini saya masuk ke apa yang penting. Isu yang kedua, keperluan untuk merunding dengan awam. Tadi saya sudah tanya, tapi saya rasa jika tak silap, I stand to be corrected dengan ini. Perundingan awam penting dan perlu dibuat dengan secara meluaskan dan juga pada masa ini, bukan pada abad yang lalu. Ataupun dengan 30 orang murid-murid di satu sekolah sahaja. Bekalkan jikalau you nak seseorang adun ataupun sesiapa, bekalkan keterangan yang cukup. Jangan kata, oh sudah dibuat, oh tiga orang sudah sign. Ada questionnaire di luar pasar Pulau Tikus saya sudah buat. Bukan macam itu. Kita, Profesor Francis Low, tanya sebelum ini, beritahu kepada Adun Kebumunga yang meliputi kawasan itu. Apa yang laporan ini, membekalkan laporan. Due process of law, dengan izin yang berhormat Dato' Speaker. Proses terlibat dengan pihak kepentingan dan pihak yang berkepentingan untuk mengumpulkan input mereka, bertukar pandangan, mencapai persefahaman umum adalah penting di dalam proses ini. Saya tak nak panjang lebar, tetapi jikalau tanpa proses ini, siapa yang membuatkan keputusan untuk rang undang-undang ini? Saya nak tanya, mungkin tak ada jawapan dari sini, mungkin ada. Saya nak tanya semua exco, siapa yang memastikan meluluskan rang undang-undang ini dan yang mengatakan
korporatisasi dengan izin perbadanan proses ini adalah terbaik untuk Taman Botani. Adakah cara yang lain yang bermakna Dato' Speaker? Jikalau untuk sesiapa yang berhujah, yang menyatakan bahawa hanya korporatisasi boleh menyelamatkan Taman Botani. Jikalau ada yang sebut sebegitu, saya nak tanya, ada cara yang lainkah? Jikalau ada yang mengatakan sebagai kerajaan kerana proses pengawalan Taman Botani pada peringkat ini tidak berkesan, oleh itu kita terpaksa berubah kepada cara korporat, bolehkah saya tanya, dengan sistem di dalam draft ini di mana struktur masih adalah pegawai kerajaan termasuk ketua menteri sebagai pengerusi, apa bezanya dengan sistem sekarang di mana Taman Botani wujud dan dengan cara korporatisasi ini? Jikalau sebuah korporat perbadanan boleh mengupah pihak pakar untuk buat kerja yang berkesan, kenapa kerajaan negeri sebagai dengan izin state authority tidak boleh upah yang berkesan untuk buat? Untuk penjelasan ke semua rakyat Pulau Pinang, apa yang tidak sama mengenai korporat dan satu perbadanan yang di, bukan perbadanan, satu jabatan yang dikendali oleh kerajaan Pulau Pinang atau kerajaan sebuah negeri adalah dengan izin legal structure dia. Saya nak jelaskan ini amat penting yang berhormat Dato' Speaker. Rangka undang-undang di dalam korporat berdasar kepada company law, iaitu perniagaan, management, pengurusan, profit dan shareholdings dengan izin saham. Tapi di sebelah sana, struktur sebuah jabatan berkesan atau tidak, ini masalah satu lagi. Tapi struktur jabatan ini, dia, the magic word, accountability. Dengan saham di korporat, dia account kepada korporat. Dengan jabatan, dia account pada rakyat. Kerana kerajaan masih mengendali. Memang adanya perhujaan, pertikaian, emphasis yang kata korporat lebih bagus dan pengendalian awam lebih bagus, public management ataupun private diswastakan. Tapi tanpa menghilangkan fokus kita, bukan mengenai bagaimana berkesan mengendali botani yang saya mau memberi tahu kepada Dewan Yang Mulia ini adalah mengenai proses kita buat dan mengenai akibat rang undang-undang ini diluluskan yang saya khawatirkan. Kerana di dalam Section 6, Subsection 4, Subsection C dengan izin Yang Berhormat Dato' Speaker, khasnya mengatakan pemindaan, penyerah hak semula, memulangkan, menggadaikan, banyak lagi hak boleh diberi, dikeluarkan oleh perbadanan dengan izin. Mungkin untuk yang pihak yang kurang faham, khasnya dengan izin, the corporation may upon such term it deems, ini section 6, subsection 4, subsection C, convey, assign, surrender, yield up, charge, mortgage, demise, reassign, transfer, and otherwise dispose of, or deal with any movable and non-movable property. Memang di dalam satu perlaksanaan rangka undang-undang di dalam sesebuah negeri ataupun sesebuah corporate ataupun sesebuah syarikat, dia memang ada section macam itu dengan izin Yang Berhormat Dato' Speaker.
Tetapi apa yang saya khawatir sebagai seorang ahli Dewan Undangan Negeri dan di Kebun Bunga adalah mengenai hak yang boleh ditransfer, diagihkan, dikeluarkan, diberikan kepada pihak ketiga. Masalah yang masalah yang kita hadapi hari ini, masalah yang kita hadapi hari ini adalah mengenai harta tanah ataupun harta tanah awam, public, kadang-kadang di dalam pengendalian, management ataupun pengurusan melalui cara undang-undang, legal structure, disalurkan dengan niat baik, disalurkan kepada pihak kedua, kemudiannya ke pihak ketiga. Saya menelitikan Seksyen 36 juga di dalam rang undang-undang ini, yang berhormat Dato' Speaker, mengatakan bahawa tidak ada, pendek kata, tidak ada hartanah beralih dan hartanah tidak beralih, movable and non-movable property, boleh disalurkan ataupun dikeluarkan ataupun di-dispose of tanpa keizinan kerajaan. Memang ini falsafah dan juga seksyen yang bagus yang didraftkan di sini. Tetapi jikalau you memandangkan Seksyen 6, Seksyen 1, Subseksyen 4, Subseksyen C, dia memberikan satu hak kepada corporate untuk mensalurkan hak rakyat, tanah rakyat, amanah rakyat kepada pihak ketiga dengan lebih keluasan. Pendek kata, you can give dengan izin, you boleh beri 10%, tetapi yang hak untuk dengan izin dispose of oleh pihak kerajaan adalah mungkin 80% saja. Maksudnya amanah yang dipegang oleh sesebuah kerajaan telah diagih kepada korporat, kemudiannya mungkin saya bukan berhasrat negatif, tetapi mungkin di dalam struktur diabaikan, disalahgunakan. Jadi tanggungjawab kita sebagai ADUN adalah, khasnya sebagai ADUN yang berpelajaran undang-undang, adalah memastikan, menegur dengan sesungguhnya, dengan ikhlas, dengan hasrat yang baik kepada kerajaan supaya rang undang-undang ini, satu, tidak boleh diluluskan dengan secara neglectful dengan izin. Macam, oh, 3 hari beri you baca, kemudiannya balik, luluskan itu sahaja. Kerana kita pegang amanah yang cukup besar untuk Pulau Pinang dan masa depan anak cucu Pulau Pinang. Oleh itu, saya nak tak nak panjang lagi, ada banyak butir. Pendekkan, saya buat kesimpulan. Saya mintalah, jikalau boleh, kita halusi dan telitikan seksyen-seksyen sebelum. Dan berikan, mesti saya nak emphasize dengan izin, berikan ADUN tempatan, berluang untuk mengetahui perkara ini. Jangan 3 hari, 4 hari sebelum itu baru bagi tahu dan untuk diluluskan di dalam Dewan Yang Mulia ini. Berapa kali kita kena beritahu kepada Dewan Yang Mulia ini supaya maklumat kepada ADUN sebagai wakil rakyat adalah suci, adalah penting kerana kita bertanggungjawab dengan rakyat. Dan 3 hari, speaker, 4 hari. Tuan Speaker, saya jangan, minta. No. I'm asking for penjelasan. I'm addressing the Speaker. Sit down. Can I, Tuan Speaker. English shot. Ya, kita sedang berbahas. Ya. Yeah. Dan kita tidak mahu membuat apa-apa tuduhan kerana ini adalah menyalahi peraturan. So, kita fakta. Boleh berbahas. Fakta. Let me finish, Tuan Bunga. Fakta. Lawyer. Learn your standing orders first. Ya lah. Yang berhormat, saya minta maaf. Saya minta yang berhormat untuk Tuan Speaker, kita perlu mematuhi peraturan Dewan. Kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Kebun Bunga adalah saya rasa tak berasas langsung. Saya ingin mengungkit peraturan. Tuan Speaker, I cannot finish. Is this the way to try to stop me? No. Peraturan 46. Stopping you. Nobody's stopping you. I'm saying be more courteous. Diplomatic. Backbencher. My God, I'm surprised. Sudah. Kebun Bunga juga. Bukan 3 hari ke 4 hari lah.
kalau ikut peraturan mesyuarat anda betul. Sudah. Betul. Sila bagi habiskan. Ya, saya itu saya Dr. Speaker, tanyalah. Government backbencher. Cuma bagi finishkan. Saya hanya nak menyatakan cukup kesal. Bukan kerana ini kebun bunga. Saya kena jawab. Saya akan buat kesimpulan. Saya hanya mintalah dengan ikhlas, dengan sesungguhnya bahawa kita boleh dapat satu solusi yang sempurna dan baru kita boleh jawab kepada rakyat jelata bagaimana yang memang ada kebaikan cadangan ini. Hanya proses ini kena dibuat dengan lebih cantik lagi. Dan saya hanya harap rang undang-undang ini boleh di revise apa disemak semula dan juga dengan proses pendengaran awam yang betul, bukan dengan laporan, dan baru boleh diluluskan. Terima kasih, Yang Berhormat Datuk Speaker. Terima kasih. Penjelasan tadi kata tak mau diganggu sekarang. Tadi Yang Berhormat menggunakan perbadanan Bukit Bendera sebagai perbandingan isu berhubung dengan kuasa untuk mendakwa. Kan? Isu kuasa untuk mendakwa. Bolehkah Yang Berhormat sebagai peguam menyatakan selain daripada keizinan pendakwa raya, mana-mana badan ada hak untuk mendakwa atau tidak? Saya nak tak jawab kerana ini kelirukan Dewan. Tadi saya kata, ya, kelirukan Dewan. Saya gunakan ini, Seksyen 54 yang saya gunakan, yang di draft di sini, rang undang-undang, botani. Bukan bukit bertajam lah, bukit bendera. Yang ini. Ya, Seksyen 54. You can go and read it. You boleh baca. Yes. Saya ingin bangkitkan Peraturan 46-13C. Menggunakan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati. Tadi dia telah mempersoalkan kejujuran saya. Dia mempersoalkan sama ada pendengaran awam telah dijalankan untuk rancangan khas Taman Botani. Dan dia menindir saya bahawa jangan kata apa budak-budak sekolah, beberapa orang di pasar Pulau Tikus ini diambil kat pendengaran awam. Jadi saya rasa saya perlu jawab soalan-soalan yang telah ditanya tersebut. Boleh saya jawab Yang Berhormat Dato' Speaker? Soalan dikeluarkan oleh anda. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, rancangan khas Taman Botani telah mula digubal pada tahun 2011. Publicity dan penyertaan awam dalam draft rancangan khas Taman Botani ini berlangsung daripada Januari hingga Mac tahun 2012. Susulan daripada itu, pihak kerajaan telah menerima 110 maklum balas daripada orang awam. Daripada 110 maklum balas ini, kesemua mereka dijemput untuk menghadiri mesyuarat di mana satu persatu jawatan kuasa siasatan akan berbincang dan bertanya dan mendalami kerisauan dan maklum balas mereka. Daripada 110 ini, 5 wakil NGO ataupun wakil daripada 5 NGO telah hadir dan 22 individu telah hadir untuk mesyuarat siasatan. 5 NGO yang hadir adalah Persatuan Sahabat Kebun Botani Pulau Pinang, PIBG Sekolah Menengah Chong Ling, Former Scouts of St. Saviour's Institution, CAP dan Persatuan Pencinta Alam Malaysia. Jadi bukan budak sekolah ataupun beberapa orang. Dan untuk menjawab soalan tentang adakah saya baca buku ini dan mengapa saya menyatakan bahawa ada kebolehan untuk membuat penguatkuasaan, saya ingin mencerahkan Yang Berhormat bahawa selain daripada klausa 54 yang sebenarnya adalah standard saya, bukan peguam, saya pun tahu bahawa jika
jika Perbadanan Taman Botani ingin mengambil tindakan peguaman ke atas mana-mana pihak, dia perlu menulis surat kepada pendakwa raya untuk maklumkan hasrat dan menanyakan izin. Ini adalah standard bagi banyak badan-badan kerajaan. Maka sebagai peguam, sepatutnya anda tahu. Saya ingin membaca klausa-klausa 47 dan 49. 47 menyatakan membutirkan bahawa, saya takkan baca semua perkataan tapi untuk penjelasan kepada Dewan Yang Mulia, 47 menyatakan bahawa ada tindakan-tindakan yang dibutirkan itu tidak boleh dilakukan oleh sesiapa pun kecuali pengurus besar atau mana-mana pegawai perbadanan yang diberi kuasa melaksanakan tugas-tugasnya. Dan tindakan contohnya adalah membawa masuk jentera, memburu, memotong, merosakkan, mencederakan, membakar tumbuh-tumbuhan, memusnahkan ataupun mencacatkan apa-apa benda, membina bangunan. Tindakan-tindakan seperti ini dalam rang undang-undang ini, dia menyatakan hanya pengurus besar ataupun pegawai yang dilatih boleh membuat demikian. Maka siapa-siapa penjajah awam ke ataupun nak bina struktur haram dalam Taman Botani adalah melanggar undang-undang. Nak memotong pokok kat Taman Botani adalah melanggar undang-undang kecuali dia merupakan pengurus besar ataupun pegawai-pegawai yang dilantik. Klausa 48 seterusnya memberi kuasa untuk sita, menangkap dan sebagainya. Dia membaca, pengurus besar pegawai perbadanan yang diberi kuasa atau pegawai polis yang berpangkat tidak rendah daripada inspektor boleh tanpa warrant semasa berada dalam Taman Botani. A. Menangkap mana-mana orang yang melakukan atau cuba melakukan atau bersubahat melakukan apa-apa kesalahan di bawah enactment ini. B. Menyita apa-apa kenderaan, traktor, jentera, alat-alat atau benda-benda lain termasuk apa-apa yang berkaitan dengan tapak penjaja jika dia mempunyai sebab bagi mempercayai telah digunakan atau sedang digunakan bagi melakukan apa-apa kesalahan di bawah enactment ini. Meroboh atau memindahkan apa-apa bangunan atau mengambil apa-apa benda yang didirikan di dalam taman negeri tanpa kebenaran pihak berkuasa tempatan. Menangkap mana-mana orang termasuk penjajah haram yang melakukan atau cuba melakukan pencerobohan, vandalisme dan kacau ganggu di dalam Taman Botani. Klausa-klausa yang telah saya baca itu adalah apa yang telah saya bangkitkan dalam perbahasan saya tadi, di mana dahulu pengurus besar pengarah Taman Botani tiada kuasa untuk denda, untuk menyatakan tak boleh potong pokok. Dengan rang undang-undang ini, boleh. Jadi yang berhormat kebun bunga, sebagai peguam, anda harus tahu bahawa badan kerajaan yang ingin mendakwa sesiapa perlu meminta kelulusan daripada pendakwa raya. Yang berhormat yang kata saya tak baca buku ini, sepatutnya sudah baca klausa 46 dan 47 yang ditulis dengan begitu jelas sekali. Okey. Dan saya minta tarik balik ayat-ayat yang menyakitkan hati tersebut. Jangan emosi. Kemudian jelaskan apa yang telah disebutkan dan saya nak tamatkan sesi perbahasan. Saya hanya sebutkan mengenai section 54 mengenai prosecution, pelaksanaan atau enforcement. Saya tak bangkitkan ke semua ni. Yang berhormat Datuk, yang berhormat Pulau Tikus yang sendiri membawa ke semua yang tidak dengan izin, with due respect, tidak relevan. Saya katakan prosecution. Kenapa you jump to the wrong conclusion? Anda kata prosecution sebagai jawapan mengapa saya kata rang undang-undang ini memberi kuasa penguatkuasaan. Saya minta semak verbatim, saya minta kata-kata yang menindir saya, yang menyakitkan hati saya ditarik balik. Terima kasih. Saya juga nak jawab satu lagi. Dengan izin. Datuk Yang Dipertua, penjelasan. Dari siapa? Itu sebab mengapa apabila Yang Berhormat membangkitkan fasa 54, saya nak minta penjelasan. Tetapi Yang Berhormat kata tidak mahu diganggu. Tetapi setelah habis pembahasan, nampaknya Yang Berhormat walaupun muda sangat, tapi ingatan tak ada.
Yang Berhormat cuba mengkaitkan apa gunanya kita membadankan Taman Tempatan Botani kalau berbanding dengan perbadanan Penang Hill pun tak ada kuasa mendakwa. Jadi apa bezanya kita mau menjadikan Jabatan Botani kepada perbadanan botani kalau tak ada hak untuk mendakwa mana-mana bersalah? Yang Berhormat pun buat begitu. Kalau kes jenayah, mana ada hak kalau diperbadankan? Saya tanya, di bawah perlembagaan Malaysia, siapakah ada hak untuk memulakan pendakwaan melainkan dengan keizinan pendakwa raya? Okey. Yang Berhormat Tuan Speaker, saya nak jelaskan. Segera. Yang kedua-dua Yang Berhormat. Sudah. Bawa isu dulu. Luar. Sudah dulu. Okey. Saya rasa yang saya nak ini penting. Sudah. Tadi kamu katakan ini penting betul. Tadi takut liputan yang mewakili bahawa yang 26 Oktober. Jawi. Setiap masa ada orang undang negeri telah hantarkan semua maklumat ini. Bukan tiga hari. Saya nak takut liputan reporter. Okey. Yang lain cakap tiga hari. Duduklah. Bapak, lebih kurang dua hari. Saya telah menjawab kemungkinan bukan tiga hari ke empat hari. Kita urus dengan. Yang itu kena jelas di sini. 20 hari. Kurang-kurang. Sudah. Ya, kemungkinan dulu. Digiba Pak Hen, kita boleh tanya. Setiap saat dia boleh tanya. Ini Dewan ada aturan yang perlu diikuti. Yang dihantar pun ikut peraturan juga. Yang bahas pun ikut peraturan. Dan untuk saya, okey. Perbahasan yang bolehlah diterima di Dewan. Saya nak minta pengulangan. Sila. Datuk Keramat. Saya minta perbahasan. Saya baru masuk Dewan, saya ada hak. Saya minta Yang Berhormat, Yang Dipertua, nyatakan peraturan mana, di mana urus setia perlu hantar notis, dokumen kepada ahli-ahli sebelum Dewan bersidang. Sebab Yang Berhormat tak sebut, ini saya jawab. Ada kekeliruan. Saya nak entah menyertai perdebatan. Alian, dah duduk dulu. Kalian yang berhormat, yang semua bahan-bahan cetakan yang untuk urusan mesyuarat, semua kita hantar dan perlu ikut juga peraturan mesyuarat yang telah pun ditetapkan. Ya. Pemberitahu maklumat pun sekurang-kurangnya dalam 21 hari anda kena submit soalan, 14 hari anda kena submit. Yang itu semua dan urusan segala penyataan ini pun akan dihantar ke meja Yang Berhormat sebelum Dewan dimulakan. So maka dengan 3 hari ke 4 hari itu memang silap.